Kak Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Gula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa. Ais Loli. Pada suatu hari, tidak jauh dari sini, Bing dan Flop rasa panas hari ini. Oh, raspberry. Nah, cuba satu, Bing. Terima kasih, Flop. Memang sangat sedap. Saya nak penuh-penuh sampai atas. Boleh awak penuhkan dengan cepat, Flop? Saya tak boleh, Bing. Ia akan ambil masa. Oh, itu Jilly. Boleh belikan saya aiskrim, Flop? Boleh? Boleh. Hari ini sesuai untuk makan aiskrim. Mari. Hello, Jilly. Oh, hello, Bing. Hello, Flop. Hello. Kami gembira dapat jumpa awak. Hello, Popsi. Jadi, apa yang kamu pilih untuk hari yang sangat panas ni? Oh, oren. Itu saya suka. Sangat sedap. Oh, yang hijau tu apa? Itu perisa lemon dan limau. Dan yang ini adalah perisa anggur hitam. Saya nak pilih yang berperisa buah oren yang sangat sedap. Pilihan yang baik, Bing. Minta dua aiskrim perisa oren. Ini aiskrim kamu. Dan jangan lupa, jilatnya cepat sebelum ia menitis. Baiklah. Terima kasih, Jilly. Nikmatinya, Bing. Jumpa lagi. Baiklah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Popsi. Oh, hello. Jadi hari ini apa pilihan kamu? Masih belum penuh lagi, Flop. Ya, belum lagi. Apa kata kita cari tempat untuk berteduh? Dan kita makan aiskrim sementara menunggu. Okey. Oh, jelatnya cepat sebelum ia menitis. Betul. Bunyi apa? Air itu terpecut, Flop. Oh, saya pun dengar. Mari lihat. Oh. Oh, ada katak. Hello, katak. Katak? Dia pasti rasa panas macam kita. Ya. Yeah. Dan dia mahu berendam di dalam air. Oh, Flop. Ia tak suka. Ia mahu keluar. Cepat, katak. Lompat. Mungkin ia perlukan bantuan kita. Jangan risau, katak. Kami akan bantu awak. Boleh saya ceduknya? Idea yang bagus. Kita letak aiskrim ni dulu. Ini dia, katak. Hati-hati, Bing, supaya katak tu tak cedera. Okey. Mari, katak. Ia berenang pergi. Oh, di sini, Bing. Cuba lagi. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Ia berenang pergi. Mungkin katak ni takut, Bing. Jika kamu pegang baldi tu dengan tenang, mungkin dia akan datang pada kamu. Dengan tenang. Arah sini, katak. Sudah berjaya. Flop, ia di dalam baldi. Syabas, Bing. Mari, biar saya bantu. Perlahan-lahan, perlahan-lahan. Baik, kita letak katak di tempat teduh. Perlahan-lahan. Pergi, si katak. Selamat bagus tinggal, katak. Saya berjaya. Saya bantu katak. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Masa untuk aiskrim, Flop. Nyam, nyam, nyam. Aiskrim saya. Tidak. Apa jadi, Flop? Semuanya dah hilang. Ya. Ia sudah cair, Bing. Aiskrim perlu kekal sejuk berais. Ketika kita sedang bantu katak tadi, matahari cairkan aiskrim kita. Saya nak aiskrim saya. Saya tahu. Saya pun nak aiskrim saya. Boleh kita beli aiskrim yang baru? Rasanya tidak, Bing. Rasanya Jilly dah pergi. Mari kita lihat apa ada di dalam.
Okey. Macam mana dengan raspberry yang berjus? Oh, saya suka raspberry. Tapi ia tak berais, Flop. Jadi, kita ada ais, Bing. Dan raspberry. Flop, boleh kita campurnya bersama? Idea yang bagus. Brenda! Brenda si pengisar. Pengisar makanan yang hebat. Pengisar makanan yang hebat. Okey. Raspberry? Ya. Yeah. Oh, bagus. Yum, yum, yum. Ais pula, Flop. Ya. Yeah. Oh, boleh saya buat kelajuan tinggi? Cuma perlukan kelajuan rendah, Bing. Okey. Ayo, mula, 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 mula. Raspberry berais, yum, yum, yum. Memang nampak berais. Dan berbuah. Mushy raspberry, yum, yum, yum. Itu nama yang bagus. Satu mushy raspberry untuk kamu dan satu untuk saya. Oh, yum. Boleh saya minum air saya dalam kolam randuk, Flo? Idea yang bagus, Bing. Hai, saya dan Flo beli aiskrim. Kemudian, kata lompat masuk dalam kolam. Splish! Dan tidak dapat keluar. Jadi, saya bantunya guna balji saya dan letaknya semula ke dalam pipe. Selepas tu, aiskrim kami menjadi cair disebabkan matahari. Jadi, kami masukkan raspberry dan ais ke dalam blender. Dan ini bantu kami membuat mushy raspberry. Jika awak ada aiskrim, awak perlu jelatnya cepat sebelum semuanya habis menitis. Aiskrim adalah gaya Bing. Oh, yum, yum, yum.